Selamat pagi. Jumpa lagi sama channel kami. Kali ini Ama mau bikin camilan buat anak yang simple banget. Buat ibu-ibu bekerja sih gampang lah, gampang sekali. Oke, kita mulai. Kita hanya butuh jagung. Kalau bisa jangan di ini ya, jangan direbus, mending enak dikukus, lebih kerasa mateng manisnya lah. Jagung, SKM, yang putih optional sih, kalau mau yang coklat sih gak masalah, tapi kalau buat yang soft banget rasanya tuh yang putih aja juga gak apa-apa. Ya, sebentar, terus meses flying. Maaf ya, nggak ada tempatnya. Oke, kita mulai. Sebentar dulu, gampang banget. Jari wong Surabaya itu gampil. Hai anak cantik. Minum. Mama gimana? Mama mau buat apa? Mau bikin camilannya sih, Pak. Jagung. Ini aja. Ketinggi. Iya. Tepin. Dengerin dulu sama dengerin. Stop. Udah, gak apa-apa yang lanjut. Sudah, nak. Mana satu? Ini potong aja biasa. Satu atau dua, ini kan separuh ya. Tergantung anaknya mau banyak apa dikit. Oke, udah cukup. Setelah itu udah dipotong kan, kita kasih SKM, mau coklat atau yang putih begini. Baru sesuai selera. Selanjutnya meses flying. Itu meses flying. Ini jagung flying. Siapa mau? Sendok ya, bisa duduk. Oke, okay.
buat pilihan kalau anak lagi makan karena jatuh. Jadi kita bisa juga bisa menyenangkan juga. Iya. Yes, sudah jadi. Jagung manis pelangi. Oh iya, lupa kasih tahu. Ini Ama pakai jagung manis ya. Tapi yang warnanya agak putih. Karena kalau yang agak kuning itu agak keras. Kalau buat anak kecil kasihan. Oke. Seperti ini. Simpel, enak, gampang. Terima kasih sudah melihat channel kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan karena subscribe itu gratis, jangan lupa subscribe ya. Dah.